Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thanks God. Today, we can meet again in the subject of SIMI, History of Indonesia in the Islamic period. And starting our lecture today, that we reciting together Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Well, today also we are going to listen the student presentation. There are four students who will present the PowerPoint. They are Hafi R. Ihsani, and then Najma N. Z. Alamsa, and then Adel B. Saputra, and lastly, Siva A. Nursa. Each student will present the PowerPoint between 5 to 7 minutes. Okay, let's start our presentation agenda today. Happy R. Ihsani, happy your time is 5 to 7 minutes, please, starting from now. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Andi Suwirta yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat memaparkan materi presentasi pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hefi Rahmi Isani dengan NIM 2106501 akan membahas mengenai sejarah perkembangan persatuan Islam. Boleh di next slide? Organisasi Persis tampil dalam pentas sejarah dimulai pada abad ke-20 di kota Bandung. Organisasi ini telah memberikan corak dan warna baru dalam gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Berangkat dari keprihatinan melihat umat Islam Indonesia yang terpuruk akibat telah jauh menyimpang dari ajaran agama yang benar, serta umat Islam yang telah terbelenggu oleh penjajahan kolonial Belanda yang berusaha memadamkan cahaya Islam, maka Persis lahir melalui beragam aktivitasnya berupaya mengembalikan umat Islam pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah dalam semua aspek kehidupan. Lahirnya Persis bermula dari terbentuknya kelompok tadarusan atau penelaahan ajaran agama Islam yang dipimpin oleh Haji Muhammad Yunus dan Haji Zamzam di kota Bandung. Melalui tadarusan tersebut, mereka semakin tahu hakikat ajaran agama Islam yang sebenarnya. Terbentuknya kegiatan tadarusan ini pun semakin menimbulkan semangat di antara anggotanya untuk dapat mendirikan sebuah organisasi baru dengan karakteristik dan ciri yang khas. Maka pada tanggal 12 September 1923 atau 1 Safar 1342 Hijriah, kelompok pengajian ini resmi mendirikan sebuah organisasi Islam yang diberi nama Persatuan Islam atau lebih dikenal dengan Persis. Boleh di next slide. Dasar penamaan. Organisasi ini diberi nama Persatuan Islam dengan motif untuk menanamkan semangat dalam mencapai cita-cita organisasi yaitu persatuan dalam Islam. Dan didasari oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 103 dan berpegang teguhlah kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai serta hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang artinya kekuatan Allah bersama jamaah. Ready next slide. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perjalanan Persis dari masa ke masa. Perjalanan panjang sebuah organisasi sejak awal berdirinya hingga sekarang pasti tidak terlepas dari dinamika sosiokultural dalam situasi dan kondisi masyarakat serta politik di mana organisasi itu tumbuh dan berkembang. Demikian pula halnya pada periode pertama di bawah pimpinan Muhammad Zamzam, Muhammad Yunus, Ahmad Hasan, dan Muhammad Natsir yang hidup dalam alam penjajahan kolonial Belanda. Harus menghadapi tantangan yang berat dalam menyebarkan ide-ide dan pemikirannya. Namun mereka tetap berjuang menggemakan faham kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah di tengah kejumudan masyarakat Islam pada saat itu, serta tetap berjuang menghadang fatwa-fatwa yang menyesatkan. Kemudian dari tahun 1942 sampai 1945, masa ini adalah masa pendudukan Jepang. Ketika semua organisasi Islam dibekukan, para pimpinan dan anggota Persis harus bergerak sendiri-sendiri menentang usaha Niponisasi dan permusyrikan ala Jepang. Hingga menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, para pimpinan dan anggota Persis ikut serta menerjunkan diri dalam pergolakan kemerdekaan. Boleh di next slide. Selanjutnya dari tahun 1948 sampai 1983,
Pada pasca kemerdekaan, Persis mulai melakukan reorganisasi untuk menyusun kembali sistem organisasi. Melalui reorganisasi pada tahun 1948, kepemimpinan Persis berada pada para ulama generasi kedua, di antaranya ada Kiai Haji Muhammad Isa Ansori sebagai ketua umum Persis dari 1948 sampai 1960, kemudian dilanjutkan oleh Kiai Haji E. Abdurrahman dari tahun 1962 sampai 1983, dan lain-lain. Pada masa ini, Persis dihadapkan pada pergolakan politik yang belum stabil, di mana pemerintah Republik Indonesia sepertinya mulai tergiring ke arah demokrasi terpimpin yang dicanangkan oleh Presiden Soekarno dan mengarah pada pembentukan negara dan masyarakat dengan ideologi nasionalis, agama, dan komunis atau Nasakom. Atas perkembangan politik tersebut, Persis merespon dengan mengeluarkan sejumlah manifesto politik yang isinya kebanyakan menolak konsep Bung Karno tentang Nasakom. Kemudian membentuk Front Anti Komunis oleh Kiai Haji Isa Ansori untuk membentengi pengaruh komunis yang sudah sedemikian jauh dalam percaturan politik kenegaraan dan membahayakan umat Islam. Kemudian demikian pula untuk menenangkan ideologi Islam dalam politik pemerintahan pada masa itu, Persis terjun menjadi anggota istimewa Masyumi yang dipimpin oleh Muhammad Natsir yang juga sebagai aktivis Persis pada saat itu. Kiai Haji Muhammad Isa Ansori dan beberapa tokoh Persis lainnya terpilih dalam unsur kepemimpinan Masyumi dan berjuang dalam percaturan politik melalui Masyumi baik di tingkat pusat maupun daerah. Selanjutnya, dari tahun 1983 sampai tahun 2010, pada masa ini organisasi Persis berada di bawah kepemimpinan Kiai Haji Abdul Latif Muhtar, MA, dari tahun 1983 sampai 1997. Kemudian dilanjutkan oleh Kiai Haji Siddiq Amin dari tahun 1997 sampai 2010. Pada masa ini, Persatuan Islam terus berjuang menyesuaikan diri dengan kebutuhan umat yang lebih realistis dan kritis. Gerakan perjuangan tidak hanya terbatas pada persoalan ibadah dalam arti sempit, tetapi juga persoalan strategis yang dibutuhkan oleh umat. Misalnya, pada masa ini telah banyak pesantren-pesantren Persis yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Boleh di next slide. Setelah melihat bagaimana sejarah perkembangan Persis dan dinamikanya dari masa ke masa, dapat disimpulkan, sejak berdirinya hingga sekarang, diakui atau tidak, dalam gerakan pembaruan pemikiran Islam di Indonesia, Persis telah menempatkan dirinya sebagai barisan pelopor atau barisan yang paling depan dalam memperjuangkan akidah Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak Andi Swirta. Okay, thank you very much, KPR Ihsani. Well, the next presenter is Najma N. Alamsa. Najma, similar, your time is 5 to 7 minutes, please. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Andi Suwirta yang telah memberikan saya kesempatan pada kali ini. Perkenalkan, saya Najma Najida Zahra Alamsyah dengan NIM 2106870. Kali ini saya akan membahas mengenai sejarah terbentuknya Organisasi Persatuan Umat Islam atau PUI. Next slide. Organisasi Persatuan Umat Islam ini merupakan organisasi yang terbentuk dari hasil penggabungan dua organisasi Islam, yaitu Organisasi Perikatan Umat Islam yang berada di Majalengka dan Organisasi Persatuan Umat Islam Indonesia atau PUII yang berada di Sukabumi. Next slide. Nah, organisasi yang pertama yaitu Perikatan Umat Islam merupakan organisasi yang pada awalnya didirikan oleh Kiai Haji Abdul Halim di Majalengka, yakni bernama Hayatul Kulub pada tahun 1912. Nah, perhimpunan Hayatul Kulub ini mengelola lembaga pendidikan yang mengintegrasikan pesantren dengan sistem madrasah atau sekolah, di mana para santri selain belajar di surau, mereka juga belajar di ruang kelas. Di madrasah, para siswa juga diajarkan pengetahuan umum dan bahasa asing, yakni Belanda dan Inggris. Hayatul Kulub juga tidak hanya bergerak di bidang pendidikan, tapi banyak bergerak di bidang sosial ekonomi untuk membela rakyat dari tekanan kapitalisme Belanda.
Perhimpunan Hayatul Kulub ini tumbuh dan berkembang melalui proses perjuangan yang penuh tantangan dan rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Organisasi ini juga mengalami beberapa kali pergantian nama, yakni pada Mei 1916, Hayatul Kulub berubah nama menjadi Hi'anatul Muta'animin, yang kemudian berkat kerja keras dan banyaknya dukungan dari masyarakat, dalam waktu kurun yang singkat, telah berdiri cabang-cabang Hi'anatul Muta'animin di seluruh kecamatan dalam Kabupaten Majalengka. Dan organisasi ini juga termasuk yang termasyhur sebagai satu-satunya pusat pendidikan Islam modern di Majalengka pada saat itu. Kemudian pada November 1916, atas saran dari Hos Cokro Aminoto yang merupakan teman karib dari Kyai Haji Abdul Halim, Hi'anatul Muta'animin mengalami pergantian nama lagi menjadi Persyarikatan Ulama atau PO. Kemudian pada Desember 1917, PO memperoleh pengakuan badan hukum dari pemerintah Belanda. Meskipun PO sudah diakui dan disahkan, tetapi pemerintah kolonial Belanda tetap mencurigai kegiatan dan gerak langkah dari organisasi ini karena para pemimpinnya senantiasa menentang dan memprotes setiap peraturan atau usaha pemerintah Belanda yang dirasa merugikan umat Islam dan rakyat Indonesia. Setelah mendapat penetapan hukum untuk seluruh Indonesia dari pemerintah Belanda, pada Agustus 1937, PO mulai melebarkan sayapnya ke Semarang, Purwokerto, Banyumas, bahkan sampai ke Tebing Tinggi dan Sumatera Selatan. Namun, pada awal masa pendudukan Jepang tahun 42, semua partai politik dan organisasi pergerakan dibubarkan oleh penguasa Jepang. Tetapi, beberapa bulan kemudian, Jepang mengeluarkan maklumat bahwa parpol dan ormas diizinkan aktif kembali. Kemudian, Persyarikatan Ulama atau PO diganti namanya menjadi Perikatan Umat Islam atau PUI yang kemudian karena adanya perubahan ejaan bahasa Indonesia Sistem Suwandi diubah yang tadinya POI menjadi PUI. Next slide. Kemudian di Sukabumi berdiri organisasi Persatuan Umat Islam Indonesia atau PUII yang didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Sanusi. Seperti halnya Perikatan Umat Islam, sejarah perjuangan PUI juga melalui proses perkembangan dan pergantian nama. Pada awal pendiriannya, organisasi ini diberi nama Al-Ittihadiyatul Islamiyah atau AII. Kemudian tahun 42, AII ini berganti nama menjadi Persatuan Umat Islam Indonesia atau POII. Dan tahun 47, karena disesuaikan dengan ejaan Suwandi, diubah menjadi PUII. Next slide. Slide selanjutnya. Nah, kemudian secara fundamental, kita perjuangan PUII yang dipimpin oleh Kyai Haji Ahmad Sanusi yang berada di Sukabumi ini sejalan dengan PUI pimpinan Kyai Haji Abdul Halim yang berada di Majalengka. Kesamaan visi misi serta cita-cita kedua organisasi inilah yang akhirnya mendorong kedua belah pihak untuk meluburkan organisasi mereka menjadi satu organisasi. Kemudian setelah melalui banyak proses yang cukup panjang serta adanya beberapa kali pertemuan dan perundingan, pada akhirnya kedua belah pihak ini sepakat untuk mendeklarasikan peleburan organisasi Perikatan Umat Islam atau PUI dan Persatuan Umat Islam Indonesia atau PUI menjadi Persatuan Umat Islam atau PUI, yakni pada tanggal 5 April 1952 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1371 Hijriah yang bertempat di Gedung Nasional Kota Bogor. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Aniswita. Okay, thank you very much, Asma Enjit Alamsa. The next presenter is Fadel B. Saputra. Fadel, similar, your time is 5-7 minutes, please. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu dan tempatnya untuk Pak Andi Suwirta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit asal mula Nahdlatul Ulama. Sejarah Nahdlatul Ulama
sendiri itu sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki sejarah panjang yang berpengaruh bagi penganut Islam di tanah air. Banyak perkembangan ideologi dan arah politik dalam agama di Indonesia menjadi tanda munculnya sejarah NU. NU sendiri lahir atau tercipta pada tanggal 31 Januari tahun 1926. Next slide. Nahdlatul Ulama sendiri itu berasal dari kata Arab yang dari kata Nahdlatul yang berarti berdiri atau bergerak. Oke, next slide. Substansi atau ideologi Nahdlatul Ulama. Dalam sejarah NU sendiri, penciptaan Nahdlatul Ulama tidak dapat dipisahkan dengan dukungan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Ajaran ini bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma keputusan ulama. Next selanjutnya. Dalam sejarah ya, menurut Kyai Haji Mustafa Basri memiliki tiga substansi di dalamnya, yaitu dalam bidang syariat Islam sesuai dengan salah satu ajaran dari empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan sebenarnya Kyai NU sangat taat kepada Syafi'i. Dan kedua itu dari perspektif tauhid ketuhanan. Menurutnya, saya akan mengikuti ajaran Imam Abu Hasan Al-Mati'i Ali dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Yang ketiga, dasar-dasar Imam Qasim Al-Junaidi di bidang tasawuf, proses mengintegrasi ide-ide Sunni berkembang. Cara berpikir Sunni di bidang ketuhanan bersifat ekletik, memilih berpendapat yang benar. Hasan al-Basri, seorang tokoh Sunni terkemuka dalam masalah qudariyah dan qudariyah mengenai personal, memiliki pandangan qudariyah berpendapat bahwa pelaku adalah kufur dan hanya menyakin yang masih tersisa fasik. Oke, selanjutnya. Tujuan berdirinya Nahdlatul Ulama. Yang pertama itu adalah memperkuat persatuan di antara sesama ulama yang masih setia pada ajaran mazhabnya. Yang ke mazhabnya itu ada Malik, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, perlindungan dan kebebasan dalam bidang pertanggungjawabannya. Yang kedua adalah memberikan bimbingan tentang jenis-jenis buku yang diajarkan oleh lembaga pendidikan Islam. Yang ketiga itu menyebarluaskan ajaran Islam atas permintaan empat mazhab yang sudah tadi disebutkan. Yang keempat, meningkatkan jumlah madrasah dan organisasi. Yang kelima, mendukung pembangunan masjid, langgar, dan pesantren. Yang keenam, membantu anak yatim dan fakir miskin. Selanjutnya. Oke, lanjut ke selanjutnya aja, perkembangan NU di Indonesia. Nahdlatul Ulama menjadikan dirinya sebagai organisasi sosial dan keagamaan dalam menjawab permasalahan bangsa. Bukan seluruh sejarah negara Indonesia, Nahdlatul Ulama telah melalui tahapan yang berkembang dari akhir abad ke-19 hingga saat ini. Ini adalah proses pengujian dan atensi pada masa pergerakan kemerdekaan. Untuk menghindari pendekatan negatif memerlukan dorongan dari dua hal yang sangat dibutuhkan dalam konteks pluralisme, yakni yang pertama meletakkan identitas nasional karena mereka mengikuti jalur budaya dan karakter pluralistik. Oke, selanjutnya. Yang kedua, pengembangan nilai-nilai kemanusiaan yang tidak bisa
bisa dipungkiri bahwa kemunculan Islam yang toleran secara tidak langsung berdampak positif terhadap upaya pergerakan nilai-nilai kemanusiaan jika dibandingkan dengan sikap tegas beragama yang dapat membahayakan hak asasi manusia. Dan pada akhirnya sikap pemaaf yang muncul dari kesadaran untuk memahami perbedaan dan keberagaman budaya merupakan salah satu landasan pokok dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku yang lebih peka terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Ya, selanjutnya. Selanjutnya. Fase atau kondisi organisasi NU dalam kaitan dengan Indonesia dalam sejarah NU. Sebelum kemerdekaan, Nahdlatul Ulama berkembang sebagai organisasi yang disegani oleh penjajah sangat memungkinkan kekuatan ulama dan anggota NU untuk menjembatani kepentingan Islam dan negara Indonesia sebagai pilar pengantar lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, okay, Fadil. Yeah. Your time is over. Please close your screen. Okay. Mohon maaf atas kesalahan yang saya perbuat. Oke, okay, thank you very much. Saya kembalikan okay. Pak Andi Swirta. The next presenter is Sipa Nurosuli. Sipa, your time also similar, 5-7 minutes, please. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sipa Aura Nurosuli, NIM 2107306. Di sini saya mau mempresentasikan sejarah perkembangan lembaga dakwah Islam Indonesia atau yang bisa disebut LDII. Boleh di next. Sejarah LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, berdiri pada 1 Juli 1972 di Kota Kediri. Berdirinya awalnya 3 Januari 1972 di Surabaya, Jawa Timur, bernama Yayasan Lembaga Karyawan Islam atau yang bisa disebut YAKARI, yang kemudian diubah menjadi Lembaga Karyawan Islam atau disebut LEMKARI, didirikan oleh Dr. Nur Hashim dan Dr. Edi Marsyadi dan Dr. Bahroni Hertanto. Menurut salah satu jamaah lembaga dakwah Islam, memaparkan tentang bagaimana cara penyebaran keorganisasiannya itu dengan cara mereka terbuka dan siap membantu kepada siapa saja yang ingin memperdalam atau ikut serta dalam keorganisasian ini. Boleh di next. Perkembangan sejarah LDII di Indonesia, aliran-aliran keagamaan yang mengalir seperti banjir membawa dampak negatif bagi pemahaman umat Islam itu sendiri. Bahkan reaksi yang beragam terhadap gejolak di masyarakat akibat intensitas dakwah yang dilancarkan serta perkembangannya yang begitu masif. Seperti reaksi masyarakat terhadap spiritualisme Ahmadiyah namun tidak terjadi dengan keyakinan agama yang satu ini yaitu Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau yang bisa disebut LDII. Very nice. Di sini LDII bisa disebut ajaran sesat, tapi ternyata LDII itu sebenarnya tidak sesat, tapi poin-poinnya saja yang membuat masyarakat berpikir yang aneh-aneh. Very next. Poin-poinnya di sini ada banyak. Poin-poin kesesatan LDII dari pengakuan mantan mubaliknya. Yang pertama adalah tidak sah sholat di belakang imam selain Islam jamaah apabila terpaksa supaya diniati munfarid atau sholat sendiri. Yang kedua, apabila orang LDII berjumlah 2 orang atau lebih supaya membuat imam sholat bayangan. Itu salah satu dari orang LDII tersebut dijadikan imam sholatnya. Yang kedua, ilmu Al-Quran dan Al-Hadis yang benar hanyalah ilmu yang dimankulkan atau diajarkan dari Nur Hasan Al-Ubaidah. Karena satu-satunya orang yang punya sanad di dunia, ini hanyalah dia. Tidak benar dan tidak sah ilmu yang diambil selain dari dia. Yang ketiga, ada semua orang yang tidak mau beramir atau berbaiat kepada Nur Hasan Ubaidah, hukumnya kafir. Adapun orang yang keluar dari Islam jamaah atau LDII, hukumnya murtad atau yang bisa disebut keluar dari Islam. Boleh di next. Yang kelima, tidak boleh mensolati
Mayit yang bukan anggota Islam jamaah apabila terpaksa mensolati supaya tidak usah wudhu. Yang keenam, apabila mati tidak boleh mewarisi harta peninggalannya walaupun yang mewarisi orang tuanya. Yang ketujuh, tidak mengakui Presiden Indonesia sebagai waliul amri yang sah. Yang kedelapan, boleh ke bawah sedikit. Halal berbohong kepada selain golongannya maupun kepada pemerintah untuk kemaslahatan dakwahnya. Boleh di next. Awal mula keberadaan LDII disinyalir mempunyai akar kesejarahan dengan Darul Hadis atau Islam Jamaah yang didirikan oleh Haji Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis pada tahun 1951. Setelah aliran ini dilarang pada 1971, kemudian berganti nama dengan Lembaga Karyawan Islam atau yang tadi disebut LMKRI. Pada tahun 1972, selanjutnya LMKRI tersebut berganti nama lagi dengan Lembaga Karyawan Dakwah Islam pada tahun 1981, atau bisa disebut LMKRI. Kemudian berganti nama lagi dengan Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII pada tahun 1990 dan sampai sekarang. Body next. Tujuan dibuat LDII sesuai dengan visi misi tugas pokok dan fungsinya, maka tujuan LDII adalah meningkatkan kualitas peradaban hidup, harkat dan martabat kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta turut serta dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, guna terwujudnya masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada Pak Andi Suwirta. Oke, thank you very much. Siva Nirosuli. Well, other student, before I make the brief comment to all the presenters, please, starting from now, you make the brief comment also and then sending to the WhatsApp group, okay? Not waiting until me finish next brief comment. Okay, I would like to make the brief comment to all presenters. Generally, I think as I have mentioned last week that for all presenters, I think just descriptively or narrative manner in explaining about the Islamic organization in Indonesia. I think you didn't understand about the, for example, the background of the establishment of the Islamic organization. You didn't also use the standard resources or the authoritative reference related to the Islamic organization in which you explain about it. So I think it is very important for students to know about the standard reference, okay? Authoritative reference. For example, if you talk about the Persatuan Islam, for example, Islamic United or Islamic Association, I think you must read about the Howard Principle. Howard Principle, his dissertation related to the Persatuan Islam. I think each Islamic organization in Indonesia, there are many, many experts, not only from the scholars in Indonesia, but also scholars from abroad. So you should be identified about the scholar who expert related to the Islamic organization in Indonesia, okay? It is in general. In particular, I would like to make a big comment, for example, Hafiz R. Ihsani, okay? Okay, I think your title, your topic should be explicitly to match the period, okay? To match the years, for example, the development of Persis from time to time. I think it is very important because you are a student of history education. Okay, so I think every making the title should be explicitly about the period, okay, about the time.
So, have you also you didn't understand about the development of Persis? Okay, because you I think didn't read about the standard book or the tetapi book, particularly what principle. What principle studied about the Persis? And also maybe you didn't read about the scholars from Persis ourselves, for example, Professor Dr. Dadan Wildan. Dadan Wildan is alumni of our department, our study program, and he made many, many books related to the Persis. Okay, so because of that, your explanation, your description related to the Persis is not something new. You just descriptively like the student of Shenong High School reading something. Okay, so I think it is not interesting for someone. And because of that, you cannot answer the critical question. For example, why Persis not become the big organization in Indonesia? Different with NU, for example, Nahdlatul Ulama or the Muhammadiyah. So you should understand, you should answer why Persis didn't become the big organization in Indonesia. Just in Bandung, in Bangil, and it is the little organization, I think, not a big or prominent organization in Indonesia like NU or Muhammadiyah. You should answer this critical question. Okay? And I think it is also important for you from time to time, from period to period, analysis about the biography of head of Persis. For example, from Ahmad Hasan to Abdul Latif Muhtar. Who are they? For example, how the background of the chairperson or head of Persis from time to time? Because your sources, your standard book is minimum, because of that you cannot explaining about the biography or background of the chairperson of Persis from time to time. Okay, so I think it is very important for you in making the poor people should be analysis about the biography of the chairperson of the Persis from time to time. Okay, next, Najma and Alamsa also similar. Okay, your title should use the period, the history of POW establishment. I think when the period is very important. Okay, so you also, I think, didn't read about the standard book related to the POW or PUII. Okay, I think you should read at least the Deliar Nur dissertation, in which published by the LP3S in Jakarta. Okay, the modern Islamic movement in Indonesia from 1900 to 1942. I think at least it is very important, okay? And you also cannot explaining about what kind of difference, for example, between POI and PUII and other Islamic organization in Indonesia, with NU, with Muhammadiyah, with Persis. So I think each Islamic organization has had the characteristic, the uniqueness. Because of that, you should explain what different position between the POI or PUII with other Islamic organization in Indonesia. Similar also with the critical question for Hafiz R. Ihsani. Okay, for example, why the POI and PUII did not become the big organization in Indonesia, just developed in West Java, particularly in Sukabumi and Majalengka, not to other region. Okay, so I think it is very important for you to explain, to answer this critical question. Why POI in Majalengka and POI in Sukabumi
did not develop broadly like other Islamic organizations. NU, for example, or Muhammadiyah, for example. Okay. So please ensure that when you making the poor people about the standard book, authoritative sources should be used related to your topic, your explanation about the PWI or PWI in Indonesia. Next, Spadel B. Saputra, I think it is also similar. You talk about the NU, Nahdlatul Ulama, but you didn't understand about this organization. Okay, this is very critical. There are many, many scholars from Indonesia and abroad studied about NU. So you should searching in the internet what kind of book, what title of book related to the NU in studying by scholars. Okay, there are many, many scholars from Australia, for example, studied about NU. As you know also, the scholars from Australia who wrote about the Abdurrahman Wahid biography is scholar from Australia. So you should also read about the Jamah Sari Dofir book about the tradisi pesantren, because NU similar or the same with the Islamic boarding school tradition. Okay, yeah. So you can understand about the development of NU from time to time and become the big organization, the big Islamic organization in Indonesia, if you understand about the development of NU from time to time, not only in the time of Dutch colonial government, in the time of Japanese occupation, in the time of revolution, and so on and so forth. NU also one of the traditional organizations who participate in general election in 1955. And you didn't explain about the participation of NU in the general election. Okay, and NU the winner as the third from four political parties, PNI, Masyumi, NU, and PKI. Okay, so I think it is very important. And NU also get out from the Masyumi because there is the friction between the traditional Islamic scholars and modern Islamic scholars. So you should understand about the development of NU, okay? And you also didn't explain what the characteristic of NU in Indonesia. And also, why NU particularly developed in Jawa, particularly in East Jawa, okay? Not in, there's many, many branch of NU in outer of Jawa Island, but particularly NU strong in Jawa Island, in East Jawa, in Central Jawa, and also in West Jawa. Should be understand why NU strong Islamic organization in Jawa. Okay? And I think also you should understand about the leadership of NU from starting until currently. I think the development of NU as the strong and big Islamic organization in Indonesia cannot separated from the Kiai Haji Hasyim Ashari and his son. Okay. His son, Kiai Haji Wahid Hasyim, and then also his son, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. I think it is the three figure who makes the NU become the big Islamic organization in Indonesia until now. Okay. Yeah. So I think please in making the poor people, you should understand about the development of NU as the big Islamic organization in Indonesia. Lastly, I think Shifa Nurosoli
I think you confuse and you don't understand about the LDII, okay? Because I think you didn't read about the standard book related to the Islamic organization, particularly in the time of new order. So as you know, I think LDII cannot be separated from the Golkar as the main political organization in Indonesia. So you cannot show to us the relationship between the development of LDII in one hand and the development of Golkar as the government political party in Indonesia, because LDII, I think, what is re-established in 1972 in the guide and supervise of the new order government. And you said also that LDII is heretic. You don't understand about the LDII. Okay, so I think please understand this organization as one of the Islamic organization who's supporting the new order government, particularly Golkar as the what is prominent political parties in Indonesia. Okay. And you cannot also explain to us, for example, who the prominent figure in LDII. Okay. I think, please, not only you mention about the Nur Hasan Ubaidillah, I think maybe it is the the embryo about the LDII. But LDII is in 1972 until the collapse of new order government. Yes. Lead by the prominent figure, and you should explaining about the biography or background of the chairman of the LDII. Okay, so Siva and Rosola, I think your homework is should be find out about the authoritative sources, standard book related to development of the LDII in Indonesia. Maybe should read about the, there's many study about the Islamic organization in the time of new order, in 1970s to 1990s, okay? So please, you're searching in the internet about the Islamic organization in the time of new order government, okay? In order you can understand about this Islamic organization. Okay, I think that's my comment, and please ensure that in making the poor people, you should using about the standard book. I think it's very important, and at least there are the 10 resources related to the poor people, and all poor people should be collected in the next week, okay? Because next week is the last meeting, last lecturing. Because of that, please you see again about the structure, about the poor people, and I have been sharing about the guideline, the structure about poor people in the WhatsApp group. Okay, I think that is my brief comment related to a student presentation today. Let's ending our lecturing today by reciting together also Hamdalah. Alhamdulillah. Thank you very much. Insyaallah we will meet again in the next week, in the last meeting, in the last lecturing. And remember, please, in next week, all students should be collected and sending the poor people in file of MS Word to my email address. Okay. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we can leave from this.